Dari sidang sengketa Pilpres, saudara pengacara Prabowo Gibran Hotman Paris Hutapea mempertanyakan urgensi pembahasan si rekap di sidang MK. Menurut Hotman, rujukan penetapan hasil pemilu adalah hasil rekapitulasi manual berjenjang sehingga si rekap tidak perlu dibahas lagi. Hakim Konstitusi Saldi Isra sempat menegur Hotman terkait pernyataannya itu. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang si rekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat saya kepada Bapak Arief Hidayat Ya, karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah iya. kuliah komputer. Pak Otma, pertanyaannya Pak, Pak, Pak. Pak pertanyaannya apa Pak Otman? Iya. Sebentar Pak Otman. Tadi pada waktu mengirim tapik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Pertanyaan saya. Iya. Saudara saksi. kalau ternyata yang dipakai dalam SK Pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari sirekap. Masih perlu nggak bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang sirekap? Ya, masih perlu nggak bapak? Masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang sirekap ini? Pak Hotman, tadi sudah saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami Mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Tapi jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Okay. Kalau Jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Okay. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari sirekap, maka kelemahan dari sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke. Okay, berikut terkait. Saya lanjutkan. Baik. Jadi jangan kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak nggak usah datang saja ke sini. Sama yang silakan majelis, majelis. Cukup. Satu lagi. Cukup. Maksud saya. Cukup cukup Pak Pembang. Pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah sini. sudah saya sampaikan tadi. Silakan. Hotman.